Oke guys, selamat pagi, ketemu lagi di channel kita. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana untuk memberi makan jangkrik ya guys. Ini di sini kita punya batang pepaya guys. Jadi untuk memberi makan jangkrik itu cukup mudah ya guys. Kalian hanya perlu batang pepaya ini, kalian iris tipis-tipis, nanti jadinya akan seperti ini. Terus kalian berikan saja ke jangkrik-jangkrik kalian. Kasih dipindahin, kasih dibersihin. Oke, tapi jangan lupa untuk memberi makan batang pepaya ini, kalian harus bersihkan dulu batang-batang pepaya yang sisa-sisa kemarin biar nanti dia tidak membusuk di kandang kalian dan kebersihannya juga tetap terjaga ya guys. Setiap hari, satu hari sekali. Oke, jadi untuk memberi makan jangkrik untuk batang pepaya ini setiap hari ya guys. Setiap hari, jadi satu hari cukup satu kali. Terus besoknya lagi kalau kalian mau memberi makan jangkrik-jangkrik kalian, kalian harus bersihkan dulu sisa-sisanya. Lalu setelah itu kalian tambahin lagi guys. Oke, selain dari batang pepaya, kalian juga harus memberikan makanan pokok untuk jangkrik kalian ya guys. Ini adalah fur ayam, contohnya seperti ini, kalian harus berikan banyak ya guys. Untuk fur ayamnya, pastikan jangan sampai kehabisan karena nanti pasti jangkrik-jangkrik kalian juga akan kelaparan ya guys. Dan juga ini setiap hari atau setiap berapa jam sekali kalian harus melihatnya guys, jangan sampai kehabisan. Enggak, jangkriknya enggak kelihatan karena bersembunyi. Jangkriknya enggak apa-apa, enggak kelihatan karena bersembunyi. Ini jangkriknya dia, jangkrik-jangkrik ini nggak kelihatan ya guys, soalnya ini masih pagi, mereka itu masih bersembunyi. Kalau kalian mau lihat itu biasanya siang jangkrik-jangkrik itu baru dia akan muncul ke permukaan guys, tapi kalau pagi mereka masih bersembunyi. Oke guys, jadi cukup sekian dulu untuk video hari ini ya guys. Untuk teman-teman yang saat ini sedang cari telur jangkrik, kalian pastikan kalau mau beli telur jangkrik kalian harus di peternaknya langsung ya guys, minimal seperti kita atau di yang lebih besar lagi. Karena kalau kalian beli telur jangkrik di peternaknya asli itu pasti telurnya bagus-bagus banget. Dan jangan lupa kalian beli telur jangkriknya di Surya Jangkrik guys. Oke, sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.